sana ada itu obat mau bunuh itu apa nih tikusnya semua inang kucing tangkap itu tikus bukan sampai semua rumah ada. Dia cakap dia tanya di sana apa di sini ada mau Inggris recording X itu dia punya record ya dia punya pembantu lah jangan tuan ini kucing pak kita Malaysia sekarang panggil Mia wakil panggil kucing. Saya tu sudah terima apa ni banyak kucing. So dia ambil dia punya peta dia segar ini tempat di nama kucing. That's why dia nama kucing daripada sebenarnya dari kita punya catatan itu daripada sejenis itu buah pokok ya buah mata kucing. Sekarang masih ada lah tapi kurang lah kurang. Kau ada yang tanam kadang-kala dia musing ada orang bawa buah. Oleh sebab itu buah mata kucing ya. So sekarang jangan lah, gampang kita sudah masuk ya. Nah, masuk ini kawasan Pada Raya Selatan. Dan ini heran juga ya kucingnya tempat ya. Ya, walaupun dia sebagai kota yang kecil ya, tapi dia ada dua datuk bandar. Ini sekarang kita sudah masuk Bandar Raya Selatan. Ya, macam di Pontianak ada bandar baru, bandar lama. Nah, ini Bandar Selatan ya. Di Bandar Utara di depan lagi di sana ya. So, kalau perempuan di sebelah mana itu aku tengok kiri sini. Ini ada bahasa dari sekolah Tionghoa ya. Sekolah Bandung kan. Sebelah kiri ada satu taman ya. Taman orang Cina juga ya. So, di depan ya kalau perempuan nanti kita akan berhenti sana ambil gambar ya. Kalau tengok ini kita akan membawa masuk Chinatown ya, tapi ini Sarawak punya sejarah sebenarnya dia tidak lama lah, 100 tahun. Tapi kita rasa pahit, manis, pahit banyak. Walaupun kita sejarah pendek, tapi kita rasa alami banyak rejimi ya, mengalami banyak kali dengan pemerintahan yang lain-lain sedikit. Ada banyak kacau, nanti saya ceritakan ya. So, tuan-tuan, puan-puan, you tengok itu dia punya arch ya. Selamat datang, dua perkataan ya. Lepas itu dia punya tiang, empat tiang ya. Dia menuliskan dalam bahasa Tionghoa, cakap ini Sarawak, mana cantik, mana senang hati ya. Senang cari makanan ya, cuaca bagus, bangsa-bangsa semua baik-baik. Ini dia. So, tuan-tuan, puan-puan, we stop here for a while to take the foto sebagai lambang sudah datang ke kucing. Ini sekarang mau tahun baru Cina, so kita bikin ini kucing pakaian orang Cina. Kalau Kristennya Christmas, kita pakai Christmas. Kalau agama Islamnya, Muslimnya tahun baru, kita